Mengendarai mobil dengan transmisi matic umumnya hanya mengandalkan kaki kanan. Satu kaki bertugas untuk mengoperasikan pedal gas dan pedal rem. Lain halnya ketika mengendarai mobil transmisi manual. Untuk transmisi manual, pengendara butuh dua kaki, di mana kaki kanan berfungsi untuk menekan pedal gas dan rem, sedangkan kaki kiri untuk mengoperasikan kopling. Artinya, secara sistem kerja lebih simpel mobil matic. Maka tidak heran jika warga perkotaan kerap memilih mobil tanpa gigi untuk mobilitasnya sehari-hari, karena untuk mengurangi risiko begal saat kondisi jalan macet. Lantas, kenapa mengendarai mobil matic hanya menggunakan satu kaki? Menurut beberapa sumber, jika kaki kiri ditugaskan menekan pedal rem, layaknya mengoperasikan pedal kopling, akan berbahaya. Daya tekannya lebih besar yang bisa mengakibatkan mobil berhenti mendadak. Sehingga kaki kanan menjadi pilihan yang tepat untuk menekan pedal rem, sama seperti halnya saat mengendarai mobil transmisi manual. Kaki kiri hanya mengatur pedal kopling, sedangkan kaki kanan yang mengatur rem dan gas. Terkait posisi kiri yang tidak digunakan saat mengendarai mobil matic, ternyata ada posisi yang tepat. Artinya bukan berarti kaki kiri bisa Anda letakkan sesuai sesuka hati, sebab akan berbahaya jika posisinya tidak tepat saat berkendara. Menurut pakar safety driving mengatakan, kaki kiri sebaiknya diletakkan di floorboard atau dengan posisi lonjoran, namun dengan jangan terlalu lurus, sebaiknya tidak lebih dari 90 derajat. Makanya pabrikan memberikan footrest di mobil matic, karena untuk tempat kaki kiri yang tidak bekerja, jangan sekali-sekali kaki ditekuk seperti duduk bersila di bangku karena berbahaya. Selain itu, jangan terlalu menekuk karena peredaran darah bisa berkurang dalam perjalanan jarak jauh, pasti terasa cepat letih. Jadi mengemudi mobil matic hanya menggunakan satu kaki saja, satu kaki kanan untuk menginjak pedal gas dan rem, sedangkan kaki kiri diistirahatkan. Dan jangan lupa kalau mobil ada masalah atau waktunya servis, bawa aja ke Mardiono Auto Service, pasti cepat, tepat, dan hemat. Bye. Kangrem.